tanaman cabai, banyak hal yang harus diketahui sebagai petani, teman-teman. Yang pertama adalah bagaimana tata cara merawat tanaman tersebut. Yang kedua adalah bagaimana cara memproses lahan-lahan tersebut agar tanaman cabai yang ditanam itu akan tumbuh subur dan membuahkan buah-buah yang maksimal. Lalu kemudian, apa saja fungisida, apa saja nutrisi yang harus diberikan untuk tanaman cabai. Di saat nanti tanaman cabai kita terserang hama, terserang layu fusarium, trip, tungo, dan juga terserang penyakit antranoxa. Memang benar, penyakit patek ataupun antranoxa itu belum bisa disembuhkan, tapi bisa dilakukan dengan pencegahan dini, yaitu dengan membersihkan rumput-rumput yang ada di sekitar tanaman dan usahakan tanaman itu jangan terlalu rimbun. Kemudian yang ketiga adalah bagaimana kita mensterilkan lahan-lahan tersebut agar lahan-lahan tersebut bebas dari bakteri-bakteri ataupun virus-virus yang nantinya akan menyerang tanaman cabai kita. Buat teman-teman yang baru menemukan channel saya, Heri Petani Indonesia, tolong bantu like, komen, dan subscribe. Dengan subscribe, Anda-anda semua akan mendapatkan ilmu-ilmu yang bermanfaat khususnya untuk budidaya tanaman cabai. Dan insya Allah untuk kedepannya saya akan membuatkan tutorial-tutorial yang bermanfaat, yang mengarah ke buah-buahan, nggak hanya di tanaman cabai, tanaman melon, tapi insya Allah nanti saya juga akan membuatkan tutorial bagaimana tata cara menanam semangka, bagaimana tata cara menanam buah-buahan yang lain. I know you told your friend you're not okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Berjumpa kembali dengan saya, Heri Petani Indonesia, teman-teman. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat tutorial budidaya tanaman cabai mulai dari awal proses lahan sampai panen. Tapi di sini saya hanya menjelaskan saja berdasarkan pengalaman saya pribadi, teman-teman. Yang seperti teman-teman lihat kondisi tanamannya sekarang sangat subur sekali dan buahnya sangat lebat sekali. Untuk jarak tanaman pun juga tidak terlalu mepet karena dari awal sudah saya jelaskan. Saya ingin mencoba membuat tutorial yang lain daripada yang lainnya, teman-teman. Oke, teman-teman, nggak perlu panjang lebar. Di sini saya akan jelaskan semua bagaimana tata cara saya merawat tanaman cabai ini dari awal sampai sekarang. Yang pertama, sebelum memproses lahannya, usahakan siapkan penyemaian benih cabai terlebih dahulu, teman-teman, karena proses penyemaian sampai pindah tanam itu membutuhkan paling cepat 35 hari dari pindah semai. Kadang-kadang pindah semai itu membutuhkan waktu sekitar 1 minggu ataupun 7 hari baru mulai muncul calon kecambahnya. Maka dari itu siapkan bibitnya dulu baru memproses lahannya. Lahan harus diproses segembur mungkin sedemikian rupa. Kemudian buatlah jarak antar bedengan yang ideal, teman-teman. Idealnya berapa? Sekitar 1 meter, teman-teman, itu yang saya jalani. Tujuannya apa? Jika terlalu mepet, terlalu rimbun, nanti tanaman cabai kita mudah terserang hama kutu-kutuan dan juga mudah sekali terserang trip dan juga tungau, apalagi kalau sampai terserang penyakit antranoxa. Kemudian buatlah jarak antar tanamnya. Jarak antar tanam yang sering saya lakukan jika saya menanam cabai kaliber, biasanya jarak kedepannya itu 80 cm, jarak sampingnya 50 cm. Itu insya Allah teman-teman mudah sekali untuk mengontrolnya. Karena bagi saya menanam cabai yang mepet itu cuma menang di pohon dan juga boros bibitnya. Tapi kalau jaraknya itu agak jauhan, tanaman cabai itu bisa bebas untuk mengeluarkan tunas-tunas cabangnya seperti yang teman-teman lihat serimbun ini. Setelah itu sudah dilakukan semua, teman-teman, lakukanlah penaburan kapur dolomit.
terlebih dahulu teman-teman. Jadi kapur dolomit ditabur dulu sebelum pupuk kandang dan juga pupuk-pupuk kimia. Terserah teman-teman menggunakan pupuk kandang atau pupuk kimia. Tapi kalau pengalaman saya hanya menggunakan pupuk kandang, kemudian kapur dolomit, dan juga saya tambahkan dengan SP36. Itu harganya relatif murah teman-teman. Setelah itu diamkan lahan itu selama 1 minggu ataupun 2 minggu. Setelah pupuk kandang ditabur, kapur dolomit ditabur, kemudian pupuk dasarnya SP36, teman-teman bisa menambahkan ZA ataupun NPK, terlalu mahal teman-teman, jadi yang murah-murah saja. Setelah 1 minggu kemudian bentuklah bedengan tersebut sesuai dengan kemauan teman-teman. Tapi kalau saya biasanya jarak tanamnya jarak antar bedengan 1 meter, kemudian jarak antar tanaman 80 cm kalau untuk jenis cabai kaliber, karena cabai kaliber itu condong ke lebih tinggi teman-teman. Kemudian setelah bedengan sudah terbentuk sedemikian rupa, saya sarankan kocorkan asam humat power soil teman-teman. Itu untuk dosisnya 100 liter air ataupun 1 drum, itu saya menggunakan 1 kilo. Kemudian saya kocor semua setiap bedengan itu, kemudian baru saya taburkan lagi kapur dolomit, baru saya tutup menggunakan plastik mulsa. Saya diamkan dulu 2 hari, baru saya buatkan lubang tanamnya ataupun jarak antar tanamnya. Teman-teman silahkan menggunakan alat yang secara langsung ataupun menggunakan gelas sama cutter juga bisa dilakukan. Setelah bibit sudah tinggi teman-teman, usahakan pindah tanam itu buat pemula jika bibit sudah memasuki daun ke-9 teman-teman. Memasuki daun ke-4, ke-5 jangan. Resiko jika cuaca itu panas, banyak sekali biasanya bibit-bibit itu yang mati ataupun yang layu. Maka dari itu saran dari saya untuk meminimalisir bibit-bibit yang kita pindah tanamkan mati, usahakan sampai daun ke-10. Tidak jadi masalah teman-teman, tidak membuat tanaman cabai untuk kerdil ataupun tidak subur. Malah jika kita pindah tanamnya itu masuki daun 10-11, itu sangat minim sekali untuk terserang kepriting, trip dan tungau, karena perawatannya lebih gampang. Tanaman kita pindah itu tidak gampang layu jika terkena sinar matahari yang sangat panas. Kemudian setelah dilakukan pindah tanam, usahakan jangan 7 hari setelah pindah tanam dilakukan pemupukan. Tunggu sampai 14 hari setelah pindah tanam dilakukan pemupukan pertama. Kalau saya pribadi biasanya hanya menggunakan asam humat power soil. Kemudian pemupukan kedua itu biasanya kalau saya sendiri di usia 19 hari setelah pindah tanam, itu asam humat power soil saya tambah NPK 16-16. Kemudian 25 hari setelah pindah tanam itu saya pupuk lagi menggunakan asam humat power soil, kemudian saya tambah lagi dengan KNO3 warna merah dan juga NPK 16-16. Untuk fungisidanya saya hanya menyiapkan 2 fungisida. Yang pertama adalah fungisida Beyond M, yang kedua adalah pakai cover WP teman-teman. Untuk insektisidanya saya hanya menggunakan 2 macam, yang pertama Abacel, yang kedua Kurakron. Kurakron untuk mengusir ataupun mencegah datangnya lalat buah. Untuk Abacel biasanya sangat bagus sekali untuk mengobati keriting daun dan juga trip tungau, karena bahan aktifnya adalah abamectin. Kemudian 4 itu yang saya siapkan. Untuk perawatan daunnya saya menggunakan Vitaron SL teman-teman. Untuk dosisnya 1 tangki 16 liter saya menggunakan 2 tutup. Itu saja untuk perawatan tanaman cabai saya ini. Dan untuk pupuk susulan ataupun pupuk setelah memasuki masa generatif sampai tanaman cabai ini berbuah, itu juga sangat simpel sekali saya pupuknya, yaitu hanya menggunakan SP36, kemudian saya tambah NPK 16-16, itu saya gonta-ganti. Banyak teman-teman bertanya, apakah tanaman yang sudah berbuah dipupuk menggunakan pupuk nitrogennya tinggi tidak rontok? Tergantung kondisi tanamannya teman-teman, dan tergantung kondisi pemupukannya. Maksud kami apa?
dosis yang dipakai untuk tanaman. Karena kalau saya lebih suka menggunakan pupuk NPK 16-16 karena walaupun tanaman itu sudah berbuah, tanaman itu juga masih dalam proses untuk mengeluarkan tunas-tunas cabang baru. Yang penting pupuk itu seimbang. Kenapa seimbang? NPK 16-16 nitrogennya adalah 16%, kemudian kaliumnya juga 16%, fosfatnya juga 16%. Jadi itu sangat bagus sekali bagi kami. Hasilnya juga seperti yang teman-teman lihat. Saya hanya menggunakan pupuk NPK 16-16, kemudian saya tambah SP36. Kadang-kadang saya rolling SP36, saya tambah dengan ZA. Itu pun juga saya tabur untuk dosisnya. 1 sendok makan itu untuk 2 pohon, teman-teman. Buatlah pembukaan yang berbeda. Itu tata cara saya untuk melakukan perawatan tanaman cabai saya ini. Insya Allah tanaman cabai teman-teman juga subur. Saran dari kami teman-teman, jangan berharap tanaman itu subur, tapi tanaman itu dirawat dengan baik, kesuburannya itu juga mengikuti. Karena dua tanaman itu, karena tanaman cabai itu mempunyai dua masa, yaitu masa vegetatif dan juga masa generatif, di mana tanaman itu tidak bisa langsung kita pupuk menggunakan dosis tinggi langsung masuki masa-masa generatif, itu juga tidak masuk akal dan tidak masuk di logika. Makanya saran dari saya, usahakan tanaman itu dirawat, lakukan pembukaan itu di saat tanaman sudah dipindah tanamkan dalam kondisi tidak layu. Bagaimana tata caranya agar kita tahu tanaman tidak layu? Jika terik matahari sangat panas, usahakan teman-teman jam 1 sampai jam 2 kontrol tanaman tersebut. Apakah tanaman itu masih layu? Jika masih layu, jangan sekali-kali dilakukan pembukaan. Lakukan pembukaan yang tanamannya yang tidak layu. Jika itu dilakukan, biasanya tanaman akan aman dan bebas dari layu. Layu itu kadang-kadang terjadi karena kesalahan kita sebagai petani. Maksud kami apa? Tanaman masih proses dalam beradaptasi dengan tempat yang baru. Teman-teman semua sudah melakukan pembukaan dengan pupuk kimia dengan dosis yang tinggi. Dosis rendah aja itu tidak diperbolehkan buat saya loh teman-teman, apalagi dengan dosis tinggi. Insya Allah kalau teman-teman mengikuti dengan tata cara itu, tanaman apapun, walaupun lahan bekas 3 kali 4 kali buat tanaman cabai, insya Allah tanaman itu akan subur dan akan membuahkan buah-buah yang sangat lebat sekali seperti yang teman-teman lihat. Ini lahan, jika teman-teman cross check dari mulai video saya awal, sudah 4 kali ini untuk budidaya tanaman cabai, 2 kali untuk saya tumpang serikan dengan tanaman melon dan juga tanaman timun suri, yang kedua kalinya lagi itu juga saya tumpang serikan dengan tanaman melon. Kedua-duanya hasilnya cukup lumayan bagus. Maka dari itu, belajarlah yang benar, rawatlah tanaman itu sebaik mungkin. Jangan berharap harga mahal ataupun murah. Insya Allah kalau tanaman itu bagus, hasilnya bagus dan menempati harga yang bagus, Allah akan memberikan rezeki dengan cara hasil jerih payah kita untuk merawat tanaman yang kita tanam, teman-teman. Itu saran saya, dan mudah-mudahan apa yang saya lakukan di sini, mudah-mudahan segelumit pengalaman pribadi saya ini bisa memberikan manfaat buat sahabat-sahabat tani semua, khususnya buat para pemula. Jadi usahakan tanaman itu dilakukan pembukaan dalam kondisi sehat. Jika tanaman tidak sehat, jangan sekali-kali dilakukan menggunakan ataupun dilakukan pembukaan menggunakan pupuk kimia. Insya Allah nanti tanamannya pun juga tidak akan tumbuh secara maksimal. Oleh sebab itu, saran buat teman-teman semua, yang terpenting adalah usahakan tanaman itu sehat. Insya Allah jika tanaman itu sehat, pasti tentunya akan subur dan akan membuahkan buah-buah yang maksimal. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan dalam video saya kali ini. Kurang jelasnya, kurang lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jika ada pertanyaan, silahkan tanya di kolom komentar. Jangan sekali-kali menjustifikasi channel siapapun juga, karena bagi kami di sini saya juga baru tahap pembelajaran. Sebagian pengalaman saya
saya share ataupun saya upload di YouTube. Tujuannya apa? Agar kita bisa sharing bersama, kita saling menghargai. Jangan sekali-kali melontarkan kata-kata yang sifatnya provokatif ataupun kata-kata yang kotor. Itu tidak bagus buat semuanya, teman-teman. Terima kasih atas segala support dan doanya. Mudah-mudahan apa yang saya lakukan ini sekali lagi bisa memberikan inspirasi dan juga bisa memotivasi teman-teman semua, apalagi bisa memberikan dedikasi-dedikasi yang insya Allah akan memberikan manfaat buat kita semua. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses buat Anda, salam sukses buat sahabat-sahabat YouTube, salam sukses buat para petani di seluruh Indonesia. Mari bercocok tanam, mari berkebun dengan sehat. Insya Allah tanaman pun juga sehat untuk dikonsumsi.